Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa like and share and subscribe GG Terkini dan hidupkan loncengnya. Lanjut ke videonya. Raffi Ahmad menikahi Nagita Slavina pada 17 Oktober 2014 lalu, dan saat ini telah dikaruniai seorang putra bernama Rafathar Malik Ahmad. Nagita Slavina muncul sebagai sosok wanita yang diidam-idamkan setiap kaum Adam. Wanita yang biasa disapa Gigi memiliki paras cantik. Tak hanya itu, istri dari Raffi Ahmad ini juga dikenal sebagai sosok wanita yang cerdas. Selama 5 tahun menikah dengan Raffi Ahmad, nak banyak suka dan duka yang telah mereka lalui. Melalui tayangan YouTube milik Milani, Nagita blak-blakan mengakui tak pernah menganggap sindiran negatif tentang suaminya. Sejauh ini, Nagita dapat bertahan dengan berpegang pada prinsip-prinsip hidup yang diyakininya dan membuat kehidupan keluarganya berjalan langgeng dan bahagia.